Ya, assalamualaikum teman-teman. Balik lagi bersama saya Inlet. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan memperbaiki Magicom ini ya, yang di belakang saya. Ini mereknya adalah merek Cosmos dengan tipe CRG3306. Bentuknya seperti ini ya. Nah, kayak gini. Oke. Jadi ini kata yang punya ini rusaknya kalau belum matang ini ya, nasinya suka atau otomatisnya suka jelek sendiri kayak gitu teman-teman. Maksudnya nasi belum matang ya, ini posisi lampunya sudah pindah ke warm. Nah ini ya, jadi nyala ya. Cuma ya itu nasi belum matang malah sudah pindah ke posisi warm ini. Oke, langsung aja saya akan kasih tahu teman-teman rusaknya di mana. Kalian gak usah panik. Jadi rusaknya itu di sini ya teman-teman. Saya lepas dulu. Nah ini ya. Jadi ini ada bulatan di tengah. Ini namanya otomatis teman-teman. Biasanya otomatisnya ini sudah lemah. Makanya kalau ini nasinya belum matang ini suka deklek sendiri ininya ya. Oke, langsung aja saya akan coba ganti. Ininya dilepas dulu. Oke. Ternyata bautnya cuma satu ya, ini ya di samping. Biasanya di bawah itu ada, namun ini enggak ada. Enggak masalah. Ini kita harus memerlukan obeng min, teman-teman. Saya akan coba cari obeng min dulu. Oke, udah saya dapatkan ya obeng minnya. Ini obeng min kayak gini murah, cuma 10.000 di tempat saya. Nah, ini teman-teman. Oke, jadi ini otomatisnya kayak gini, teman-teman. Nah, jadi cara lepasnya seperti ini ya teman-teman. Kalian punya tang apa enggak di rumah? Kalau enggak punya tang, bisa kalian pakai jari mungkin bisa ya teman-teman. Namun ini saya untuk lebih mempermudah jadi pakai tang. Nah kayak gini ya. Ini cuma ditekuk kayak gini. Cuma dilurusin aja. Nah kayak gini. Oke. Sip. Tinggal bagian atasnya ini atau bagian tengahnya. Nah, udah ya. Nah, udah lepas ini teman-teman. Kita coba. Nah. Jadi yang rusak ini teman-teman. Ini namanya otomatis ya. Otomatis Magicom. Ini harganya di tempat saya itu kurang lebih sekitar 15 ribuan. Nggak tahu di tempat kalian itu berapa. Oke, saya akan coba ambil dulu. Nah ini ya teman-teman, sudah saya dapatkan. Ini ada rumahnya ya ini ya.
Dan cara masangnya pun sama ya kayak tadi. Tinggal kita masukin aja atau pasin aja ini ya lubang-lubangnya. Kelihatan apa enggak ini? Nah, tinggal dipasin aja ini ya. Nah ini ya sudah terpasang. Nah kayak gini teman-teman pasangnya. Cuma tinggal dibengkokin aja ininya ya. Nah kayak gini udah selesai beres. Sangat mudah ya. Sudah beres ini teman-teman. Tinggal saya tutup lagi. Sudah ya, tadi potnya mana lagi? Oke. Oke, mantap. Beres. Nah, jadi itu tadi teman-teman cara memperbaiki Magicom yang suka jelek sendiri atau pindah sendiri ya. Misalnya sedang masak terus belum matang pindah sendiri ke warung ya. Nah itu ternyata yang rusak adalah ininya teman-teman, otomatisnya. Sekali lagi ini harganya sekitar 15 ribuan ya di tempat saya. Oke, cukup sekian dulu untuk video kali ini. Semoga bermanfaat. Bagi yang belum gabung, jangan lupa klik tombol like, comment, and subscribe ya. Supaya setiap saya upload video baru, kalian gak ketinggalan. Dari Pandansari Aji Barang, saya Silent. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.